Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, ya. Hari ini kita sambung dengan pelajaran kita iaitu 10.4 ataupun standard kandungannya adalah 11.4 Pemasyuran Kemerdekaan Tanah Melayu. Iaitu bahagian unit kecil ialah kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Okay, melalui tajuk ini kita akan objektifnya adalah awak akan dapat menilai kesan-kesan kemerdekaan terhadap negara kita, ya, menjelaskan rasa bangga tentang keunikan kemerdekaan negara kita. Okey, ini adalah kemahiran berfikir sejarah, ya, awak boleh meneroka bukti kesan kemerdekaan terhadap negara, ya, membuat rasional tentang perlunya mempertahankan kedaulatan negara kita. Okey. Awak akan tugasan hari ini selepas awak menonton video yang cikgu tunjukkan, video yang awak tengok sekarang, awak akan melaksanakan aktiviti seperti inilah, ya. Jadi kita akan buat dahulu menggunakan masih lagi menggunakan nota cikgu Ruainun, cikgu Ruainun. Kita akan lihat bahagian 104 dan kemudian kita akan buat class point dan juga soalan-soalan kebat dan wall-wall kat sinilah. Ya, awak akan go through ni, terutama kepada murid-murid yang tidak dapat hadir bersama cikgu hari ni, masih boleh gunakan site cikgu ni untuk pembelajaran awak, ya. Segala tugasan awak akan ada di sinilah. Okey, baik, sekarang cikgu akan tuliskan slide nota, ya. Slide nota. Okey, slide nota, kita akan terus pergi kepada kesan kemerdekaan terhadap negara, ya. Okey, kita melihat kepada pengamalan, ya, pengamalan sistem raja perlembagaan. Okey. Pengamalan amalan, eh, amalan maksudnya kita amalkan. Bukan ramal, amal, ya. Amalkan sistem raja berperlembagaan. Ini adalah sesuatu yang baru kepada kita selepas sebelum ini kalau awak dengar Kerajaan Kesultanan Melaka, raja berkuasa mutlak sebagainya, kan, raja berkuasa mutlak, raja punya kuasa, raja pemerintah, ya. Jadi sekarang kita kena bagi faham, bagi kita betul-betul tahu negara kita ini mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, apa yang dimaksudkan amalan tersebut? Okey, setelah merdeka, negara amalkan konsep raja berperlembagaan. Yang kita faham perlembagaan ialah berkaitan dengan undang-undang. Jadi raja juga tertakluk kepada undang-undang. Jadi raja tak boleh bertindak sesuka hati, ya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang juga hal-hal tertentu itu juga terdapat di dalam peraturan. Okey. Yang di-Pertuan Agong, okey, YDPA. YDPA siapa dia? Dia ialah ketua utama negara, ya, ketua negara. Kena kenal pasti ni betul-betul. Jangan tersalah. Sebab ketua negara ada, ketua negeri ada, ketua pemerintah ada, ketua kerajaan ada. So, clear kan supaya awak boleh dapat informasi semasa membaca lebih mudah faham. Ya. Okey, yang pertama YDPA ialah ketua negara Malaysia. Ketua negara. Okey, dengan bidang kuasa tertentu. Nampak tak ada perkataan tertentu bermaksud dia YDPA pun mengikut perlembagaan, ya, berkaitan dengan bidang kuasa YDPA. Okey, Museum Diraja, ya, yang bertempat di Istana Negara Lama, Jalan Istana, tempat bersemayam Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, Istana Lama, eh, Istana Lama, Istana Baru kita dah berubah tempat, kan? Okey, Istana Lama. Okey, diubah suai beberapa kali dan mengalami penambahan besar-besaran pada tahun 80-an dengan pembinaan Balai Rungseri untuk upacara resmi. Kini, Istana Lama ini dijadikan museum. Ya, Istana Lama dijadikan museum dan dibuka kepada orang ramai pada Februari 2013. Masih baru lagi, kan? Okey, Februari 2013. Okey, mempunyai visi iaitu untuk menjadi pusat rujukan dan penyelidikan dalam segala aspek berkaitan dengan institusi raja berperlembagaan. Okey, jadi sekiranya awak nak buat kajian, ya, awak nak buat kajian berkaitan dengan institusi kerajaan, maka awak boleh pergi ke muzium atau istana lama,
untuk melihat, untuk buat kajian, untuk mencari bahan, arkib, sejarah lama, peralatan, adat istiadat diraja, semua ada dekat sana dan bolehlah jadi kajian yang lebih baik bila kita dapat melihat benda yang maujud. Okey, jadi kat sini sudah ada informasi berkaitan dengan muzium lama dan juga amalan sistem raja berpelbagai. Bila kita bentuk kita sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu masa ni masih lagi Persekutuan Tanah Melayu, kita jadikan sistem amalan kita ialah raja berpelbagai. Itu kesan yang pertama. Sebab tajuk kita kesan daripada kemerdekaan. Tajuk kita yang pertama kesan kemerdekaannya ialah amalan sistem raja berpelbagai. Okey. Baik, untuk menjadi muzium khas menjelaskan secara komprehensif peranan ruang istana raja. Okey. Okay, kita teruskan dengan masih istana raja. Kat sini kita ubahkan sedikit. Ya, bila dia besar dia mengambil ruang. Okey. Kompleks istana negara. Negara istana negara lama ini kini terdiri daripada dua blok bangunan iaitu Galeri Istana Negara dan Balai Rung Sri. Ini hanya pengetahuan awak walaupun pengetahuan yang ialah kita belajar tu kita nak tahu juga tentang sejarah sebenar kan. So kita perlu melihat buku teks yang telah di sediakan. Okay. Buku teks tu dalam informasi nota ni sebenarnya sama je dengan buku teks. Cuma dalam buku bentuk nota ini kita lebih cepat menyusun maklumat kita. Ya, kan? Jadi tak ada beza buku teks dengan sini. Tapi tak ada masalah atau tak mustahil untuk awak gunakan buku teks itu sebagai rujukan. Ya. Okay, kat sini hanya informasi berkaitan dengan muzium istana lama. Ya. Jadi awak dapat tahu beberapa istilah. Contohnya Balai Rung Seri. Kan? Galeri Istana Negara. Ini adalah bahagian contoh-contoh yang nanti kalau dalam jawapan awak mungkin awak boleh gunakan, ya, awak akan gunakan atau soalan seperti ini keluar dalam bahagian objektif. So kita perlu ambil tahu ya. Okey, Galeri Istana Negara. Tahu tak kita bahawa sekarang ni ada Galeri Istana? Jadi bila kita belajar, kita dapatlah informasi, ya. Galeri Istana Negara merupakan tempat bersemayam. Nampak tak istilah istana telah digunakan, ya? Tempat bersemayam, tempat tinggal, tempat tidur lah. Ya, tidur. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Ya, setiap ruang mempunyai nama khas, fungsi, rekaan dan protokol yang tersendiri. Apa dia protokol? Maksudnya peraturan. Kita pernah sebut perkataan ini sebelum ni. Ya, protokol peraturan. Macam Tengku Rahman nak pergi nak tarik bendera, nak berdiri semua ada protokol kan? Maksudnya susunan majlis itu perlu disusun secara kemas, siapa yang dulu siapa kemudian, sebab protokol itu maksud dia ya. Okey, Balai Rung Seri pula digunakan untuk upacara resmi dan ada istiadat resmi seperti upacara pertabalan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. So kita tahulah sekarang ya yang dimaksudkan dengan Balai Rung Seri itu apa. Dia seperti dewan yang khas, dewan besar. Apa upacara dia? Untuk upacara pertabalan, upacara mengangkat sumpah, upacara pengurniaan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan dan majlis santapan diraja. Santapan bahasa istana, makan kan? Majlis makan diraja. Okey, jadi kita dapat tahulah apa peristiwa yang berlaku di Balai Rung Seri. Jadi kena tahu, kena baca. Kita tak boleh skip-skip bacaan. Alright. Baik, majlis pertabalan yang di-Pertuan Agong yang pertama. Yang pertama 2 September. Yang di-Pertuan Agong pertama ni datang dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan walaupun dia bukan raja tetapi istilah dia tak menggunakan istilah raja. Tapi yang menggunakan yang di-Pertuan, yang di-Pertuan besar. Okay. Ataupun yang di-Pertua. Okay. Ini adalah istana baru. Istana negara kini dijadikan muzium diraja. Ini okey. Istana negara kini dijadikan muzium. Istana negara kini dijadikan muzium. Okey. Baik, demokrasi berparlimen. Kesan kedua. Kesan yang kedua setelah kita merdeka. Yang pertama, kita amalkan raja berpelbagai.
Yang kedua, demokrasi berparlimen. Jadi inilah corak pemerintahan kita. Kalau orang tanya, macam mana negara awak diperintah? Macam mana negara awak ditadbir? Awak akan sebut dua perkara ini yang utama. Kami menggunakan sistem raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Jadi awak dah boleh bahas dah. Kalau orang tanya tentang sistem pemerintahan, dah boleh bahas kerana ada informasi. Okey. Rakyat mempunyai kuasa. Apa yang dimaksudkan demokrasi? Apa yang dimaksudkan demokrasi? Maksud demokrasi di sini dah nyatakan. Rakyat, ya kita, rakyat, ya, mempunyai kuasa memilih kerajaan. Okey? Rakyat yang punya kuasa untuk pilih siapa yang memerintah. Kerajaan ni maksud dia pemerintah. Bukan raja, bukan raja. Pemerintah kita bukan raja. Tapi kerajaan kita bukan raja. Tetapi Perdana Menteri dan Jemaah Menteri ataupun kita panggil Kabinet. Okay? Mereka inilah yang memerintah ataupun kerajaan. So, nak memilih kerajaan ni? Ini yang kita pilih ni. Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Kabinet itu yang kita pilih. Alright? Baik, melalui apa kita pilih? Kita pilih melalui pilihan raya. Kita pilih melalui pilihan raya. So, clear dekat situ yang dimaksudkan dengan demokrasi tu apa. Okay, itu rakyat berkuasa, berhak memilih siapa jadi kerajaan. Siapa jadi pemerintah melalui pilihan raya. Pilihan raya tu kita belajar kan? Pilihan raya umum nanti semua kita akan belajar. Umum, pilihan raya kecil kan? Okey. Pilihan raya pula memberi rakyat hak bersuara. Rakyat boleh bersuara, menyatakan pendapat, menyatakan idea. Kepada pemimpin yang bakal memimpin nanti. Berkongsi. Okey. Memilih wakil untuk menentukan. Kita rakyat yang pilih wakil. Menentukan hala tuju. Masa depan dan kesejahteraan negara. So, rakyat yang menentukan siapa pemimpin. Jadi, kita, setiap pemimpin yang kita yang masuk calon sebagai pilihan raya, mereka akan membuat kempen, mereka akan membuat manifesto. Manifesto itu janji. Apa mereka janji? Kalau jadi pemimpin, mereka nak janji buat apa. Dan kita melihat manifesto mereka. Kita melihat bagaimana mereka membawa negara ini ke arah mana, hala tuju sesebuah negara. So, rakyat yang memilih siapa yang kita nak undi. Okey, jadi pilihan kita tu yang sangat penting untuk menentukan sama ada negara kita kekal kesejahteraannya, keharmoniannya. Dan terus majulah. Okey, parlimen. Sekarang kita sebut parlimen. Kan, tadi demokrasi, cara memilih pemimpin. Sekarang sebut parlimen. Okey, apa yang dimaksudkan parlimen? Apa parlimen? Awak biasa dengar. Kan, bersidang kat parlimen. Wakil-wakil bersidang dekat parlimen. Apa dia parlimen? Okey. Parlimen berkuasa menggubal undang-undang. Okey, untuk undang-undang kita memang guna istilah menggubal undang-undang. Pada peringkat persekutuan. Peringkat persekutuan. Sebuah persekutuan maksudnya di peringkat pusat. Peringkat pusat, persekutuan. Kalau, cikgu Sontin lah, tak berapa cantik jadi pun. Okey, inilah persekutuan. Inilah persekutuan. Kita, setiap ini kita panggil negeri kan? Negeri. Kedah lah kan? Perak kan? Ini kita panggil negeri. Okey, negeri banyak negeri kan? Jadi siapa jadi ketua? Siapa nak jadi ketua bagi negeri-negeri ni? Itu yang kita panggil dia persekutuan atau kerajaan pusat. Dia mewakili semua keseluruhan. So itu ialah peringkat persekutuan. Peringkat pusat. Okey, jadi parlimen berkuasa menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Yang paling utamalah. Okay, peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri berkuasa menggubal undang-undang. Kat negeri, di negeri, peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri.
Okey, yang kita selalu dengar adun-adun untuk wakil wakil rakyat yang berada dalam Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri. Okey. Ini tentang undang-undang. Undang-undang. Undang-undang ni pentinglah. Setiap negeri ada undang-undang yang tak sama. Mereka tak sama. Masing-masing adalah, bukan semua tak sama. Tertentu sahaja. Kan? Okey. Contohnya, cikgu ambil paling mudah hari raya katakan. Ada hari raya sama. Kita kata cuti-cuti. Cuti khas, cuti keagamaan. Ada negeri yang tak ambil taipusam. Ada negeri yang ambil taipusam. So, itu masing-masing. Undang-undang dan dasar masing-masing. Kan? Itu kebebasan yang diberi oleh kerajaan persekutuan kepada negeri-negeri. Autonomi. Kita panggil kuasa autonomi. Okey, hal ini menjadikan undang-undang lebih berkesan dan memakmurkan negara. Okey? Inilah parlimen, inilah bangunan parlimen yang perlu kita banggakan, yang perlu kita rasa kehebatannya daripada kita merdeka tu sehinggalah sekarang. Ya, sepatutnya itu yang kita rasakan dan inilah sepatutnya kita rasa pada setiap rakyat Malaysia kerana inilah pusat di mana pemerintah kita berada dan mereka berbincang tentang dasar-dasar kerajaan yang menentukan hala tuju, ya, hala tuju negara kita. Ya, okey. Kemudian dari segi pentadbiran negara. Ini kesan ketiga. Kesan ketiga dari segi pentadbiran negara. Pada awal kemerdekaan kita, Tengku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri yang pertama. Kan? Okey, Tengku mengekalkan ahli kabinet atau nama lainnya ialah Jemaah Menteri yang ada dan membuat perubahan dengan melantik Dato' Abdul Razak Hussein sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri ialah Dato' Abdul Razak. Okey, dalam sejarah Persekutuan Tanah Melayu mempunyai seorang menteri luar sebagai tanda kebebasan negara menjalankan dasar luar negara yang disandang oleh Tengku Abdul Rahman sendiri. Maksudnya pada masa itu baru diwujudkan menteri luar. Menteri luar, ya, menteri luar ni menteri yang melaksanakan hubungan dengan negara luar. Ini pertama kalilah bagi kita. Ya, selama ni kita dijajah oleh British, British saja yang berkuasa ke atas kita. Tapi bila kita sudah merdeka, kita perlu berhubung dengan negara luar. Jiran-jiran kita. Ya, pertama sekali dengan jiran-jiran kita lah. So, kita mesti ada cara untuk berhubung. Maka, wujudkan menteri luar. Yang sendiri, pada masa itu sendiri diketuai oleh Tengku Abdul Rahman. Ya? Okey. Sekarang, yang keempat. Kan? Yang keempat kan? Yang keempat. Yang keempat, kesan yang keempat, cabaran kerajaan persekutuan. Okey. Cabaran kerajaan ialah untuk menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan. Ya, menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan khususnya dalam bidang profesional, ya, dalam bidang profesional. Pendidikan tinggi, keselamatan, pertahanan. Kan, tentulah cabaran sebab pada asalnya semua jawatan-jawatan ini dikuasai oleh British dan mereka mempunyai pengalaman yang banyak kerana negara mereka yang besar dan telah lama berjaya, dah telah lama merdeka ataupun telah lama maju. Jadi kita mendapat pelajaran ataupun pengetahuan melalui mereka. Jadi untuk menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan, perlulah rakyat perlu berusaha untuk menangani ataupun mendalami ilmu pengetahuan berkaitan perkara-perkara ini. Ya? Bagaimana nak mengendalikan pertahanan negara? Bagaimana nak mengendalikan keselamatan negara yang ketika itu sangat penting kerana kita ada masih ada lagi isu komunis, ancaman dan sebagainya. Walaupun mereka telah kita telah merdeka tetapi masih ada simptom-simptomnya, masih ada lagi isu-isu yang kecil-kecil masih ada, tak kecil lah, masih ada lah maksudnya. Jadi kita perlu berhadapan. Ya? Kemudian pendidikan tinggi. Kita perlu lahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan.
supaya kita dapat memajukan negara. Ya? Nak memajukan negara, mesti berilmu. Nak memajukan diri sendiri pun, mesti berilmu. So, bila nak berilmu, kita perlu adakan satu susunan atur yang baik. Ya? Okey, kemudian Tengku dan Abdul Razak, Tengku dan Dato' Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri kan, memberi komitmen tinggi bagi laksanakan penggantian ini secara berperingkat dan lantik rakyat tempatan dalam pelbagai bidang. Mereka tidak tergesa-gesa, mereka lakukan secara berperingkat. Okey, sekarang kita tengok dasar luar. Tadi kan hubungan luar kan? Hubungan luar itu maksud hubungan dengan negara luar. Inilah juga iaitu berkaitan dengan dasar luar. Satu kesan barulah kepada Malaysia. Kita tak pernah ada asal hubungan luar, tetapi sekarang sudah ada dasar luar. Sekarang kita tengok di peringkat antarabangsa. Kan? Peringkat antarabangsa. Ini tadi kita bincang dari segi politik. Okey. Baik, ini di peringkat antarabangsa. Apa yang kita lakukan? Apa perubahan yang kita buat? Okey, melalui pengukuhan Kementerian Luar. Ingat tak siapa dia jadi ketua? Tengku kan? Okey, Perdana Menteri sendiri. Okey, kumpulan pertama pegawai dihantar ke Britain. Masih lagi kita hantar ke British sebab ingat kita ni dijajah oleh British. So, kita masih lagi kecil, baby. So, kita perlukan lagi bantuan Britain, bantuan British untuk mengendalikan negara kita. Untuk belajar lagi. So, kita mengadakan hubungan dengan Britain. Agak lama juga ya, selepas mereka agak lama juga kita masih melaksanakan dasar tersebut ya, untuk mendapatkan latihan. Tengok tu ya, kita adakan hubungan untuk dapatkan latihan. Okey, tokoh penting dalam menentukan dasar luar negara ialah Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i. So, ingat nama ni, nama ni ya, dia banyak membawa kita kepada beberapa kejayaan ya. Dr. Ismail Abdul Rahman yang pernah dilantik sebagai Menteri Luar selepas Tunku Rahman. Ya, selepas Tunku Rahman, Tunku Rahman melantik beberapa orang ni sebagai pengganti beliau lah ya, dalam tempoh-tempoh tertentu. So, mereka ni melaksanakan tugas dengan sangat cemerlang. Portfolio yang mereka jaga sangat baik dan cemerlang. Okay, negara mulalah menjalinkan hubungan dengan Indonesia, India, New Zealand, Mesir, Jepun. Okey. Kita bila dah ada Kementerian Luar, kita mengatur strategi untuk berhubung dengan negara-negara lain. Okey, kita juga adalah sebuah negara yang bekas jajahan komunis. Astaghfirullahalazim. Bekas jajahan British. Okey. Bekas jajahan British. Maka Commonwealth inilah maksudnya. Apa maksud Commonwealth? Commonwealth bermaksud bekas negara-negara. Dia punya kumpulan. Siapa yang berada dalam Commonwealth ni? Commonwealth macam persatuan. Persatuan. Siapa yang ada? Negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Ya? Okay. Commonwealth adalah pertubuhan sukarela yang dianggotai oleh negara merdeka yang pernah dijajah oleh British. Termasuk kita lah kan? Kita pernah dengar sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth kan, pernah dengar. Maksudnya negara kita Malaysia pernah juga jadi tuan rumah kepada sukan Commonwealth. Ketika tu Malaysia mempunyai kejayaan sangat besar dalam sukan tersebut ya, jadi mengharumkan nama Malaysia. Okey. Bila PTM merdeka, negara kita diterima untuk sertai Commonwealth. Kan? Sebab dah negara yang merdeka lah tu Commonwealth. Okey, Commonwealth bermanfaat untuk merapat kan hubungan sosioekonomi. Ya, cikgu sangat mengharapkan awak faham dua perkara ni, sosioekonomi. Sebab bila faham tu, awak boleh hurai banyak sangat perkara. Ya, cikgu dah ceritakan sebelum ni, sosio tu apa? Ya, ekonomi tu apa? So, awak boleh huraikan banyak perkara dan boleh menyebabkan jawapan awak menjadi sangat mantap. So, fahamkan apa dia sosioekonomi. Dua perkataan, dua perkara yang dicantumkan menjadi satu perkataan. Ya, tetapi informasinya sangat besar. Ya. Dengan negara ahli. Okey. Merapatkan hubungan untuk sosioekonomi, pertukaran pelajar, pertukaran tenaga pelajar kan, dari segi sosial, ya. Okey. Pertukaran teknologi, pertukaran kepakaran. Kita perlukan tu ya, dengan negara-negara
yang telah pun merdeka lebih awal dari kita, yang telah maju. Okay, Commonwealth menjadi medan untuk negara kita mempamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara anggota. Kita meluahkan, kita menyatakan idea, kita menyatakan pendirian negara kita terhadap apa-apa isu yang berkaitan dengan negara anggota, negara yang terlibat dalam Commonwealth lah. Ya, sekiranya ada isu seperti kebuluran ke, isu penindasan, kita menyatakan suara, kita memberikan pendirian Malaysia, apa pendirian Malaysia terhadap isu tersebut. Okay? Okay, kemudian siap. Sudah Yasin Muhammad. Ya, yeah, bateri nak habis. Oh, Masya Allah. Okey, yang berikut ialah pertahanan negara. Apa dia? Apa kesan terhadap pertahanan negara kita? Tentulah awak pun boleh berfikir kan, kita sudah merdeka, so apa? Tentulah ada kesan, kan? Kesan terhadap pertahanan negara kita. Ya, sebelum merdeka, negara kita dilindungi melalui pembentukan kerjasama pertahanan Britain, Australia, New Zealand. Okey, sebelum merdeka. Ya, sebelum mereka ni yang membantu kita dari segi pertahanan negara, ya, Britain, Australia, New Zealand. Selepas merdeka, Tengku ingin mengekalkan hubungan baik dengan Britain dan negara Commonwealth. Mereka ni pun negara Commonwealth, ya. Jadi disebabkan kita masih baru, Tengku berhasrat untuk meneruskan hubungan baik tersebut. Okay. Negara belum mempunyai pertahanan menyebabkan negara memerlukan bantuan dari Britain dengan perjanjian pertahanan yang dinamakan Anglo-Maya Defence Agreement, AMDA. AMDA. Okay. Anglo-Malaya Defence Agreement. Okay. Iaitu perjanjian pertahanan. Ya, perjanjian pertahanan. Maknanya kita bersetuju menerima bantuan daripada negara-negara Commonwealth. Okey, yang berikutnya, penyertaan kita, ya, penyertaan Malaysia dan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu dalam Bloc Sterling. Apa dia Bloc Sterling ni? Okey, negara menggunakan pound sterling. Negara kita menggunakan pound sterling dalam urus perdagangan. Duit lah, menggunakan uang kita dalam bentuk pound sterling, bukan RM, ringgit Malaysia. Jadi kita ringgit Malaysia sekarang kan, pada masa itu kita menggunakan pound sterling untuk berdagang, dan perdagangan antarabangsa, bukan dalam negara kita, bukan negara di antara, kita jual barang kepada Britain, kita menggunakan harga nilai pound sterling. Okey, kedudukan PTM sebagai negara yang berpendapatan tinggi hasil getah dan biji timah memperkuatkan kedudukan mata wang pound sterling. Kerana keperluan mereka, Britain ke Eropah, negara Eropah, keperluan negara Eropah atau Britain lah pada masa itu yang paling banyak kita bersama mereka berusniaga. Mereka sangat memerlukan getah dan biji timah, maka kita mendapat keuntungan yang agak banyak apabila menggunakan pound sterling. Ya. Baik, penyertaan PTM mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh dalam sistem keutamaan takrif Commonwealth, turut memperkukuhkan ekonomi ahli-ahlinya. Ya, bila kita sertai, kita dapat mengukuhkan ekonomi kerana kita dapat berdagang dengan negara-negara Commonwealth. Okey, PTM, Persekutuan Tanah Melayu, diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, negara kita menjadi ahli PBB dalam persidangan 17 September 1957. Baru umur sampai sebulan kan? Negara kita belum umur sampai sebulan, 17 hari lah baru. Baru umur 17 hari, kita dah jadi anggota PBB. Merupakan anggota ke-82. Dalam PBB tu merangkumi semua negara dekat dunia ni. Jadi, kita ni adalah antara negara yang paling awal jugalah, negara yang ke-82. Ya. Okay, bendera kita dikibarkan dalam satu upacara resmi di Ibu Pejabat PBB di New York pada Oktober 1957.
negara kita turut menjunjung prinsip, kita pun terpaksalah, bukan terpaksa, mestilah. Bila kita menyertai pertubuhan tersebut pun mesti ada prinsipnya, ada peraturannya, ada perlembagaannya. So, kita juga mengikut prinsip PBB untuk paling utama sekali, untuk melindungi hak asasi manusia. Ini prinsip PBB yang pertama. PBB nak melindungi hak asasi manusia. Sebab itulah apabila isu Palestin tu kita sering suarakan. Kita sering suarakan di PBB. Okey, misi pengaman PBB. Misi pengaman maksudnya dalam PBB mereka ada satu program, iaitu mereka menjadi pengaman aman, orang yang membantu negara yang bergolak. Pengaman PBB. Okey, negara kita terlibat dari awal lagi, negara kita memang terlibat dengan isu-isu yang berlaku dekat negara-negara dekat dunia ni, terutama yang berkaitan dengan agama Islam, Okey, negara terlibat dalam misi pasukan pengaman PBB di Kongo. Dekat Kongo ada isu, ada kes, kita menjadi pasukan pengaman di Kongo. Ingat tu ya. Awak kena rasa, feel negara kita ni kecil tetapi kita punya sumbangan sangat besar. Sumbangan kita melangkaui antarabangsa dan diiktiraf. Okey? Ketenteraan kita, pertahanan kita memang diiktiraf di luar negara. Jadi jangan kita rasa kita kecil, kita apalah, sangat tak. Malaysia sangat dikagumi. Okey, pemilihan menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan tertinggi PBB kepada sebuah negara baru yang sama-sama terlibat dalam pengurusan konflik antarabangsa. Tengok. So, PBB yang diwakili oleh 82 negara tu pun masih percaya kepada negara kita dan memberi kepercayaanlah kepada pertahanan kita untuk hantar pasukan pengaman. So janganlah kita merasa rendah diri. Marilah kita bersama-sama jadikan negara kita gemilang seperti dahulu. Gemilang terbilang seperti dahulu, dipercayai. Okey, sekarang kita tengok pula ekonomi. Ni tadi politik, kemudian di peringkat antarabangsa, tadi politik dalaman, sekarang di peringkat antarabangsa, sekarang tentang isu ekonomi. Apa kesan kepada ekonomi? Okey, rancangan Malaya pertama 1956 hingga 60. Okay. Rancangan ni semua mengambil tempoh 5 tahun. Okey, apa yang berlaku? Bagaimana dengan ekonomi negara kita? Setelah selama ini kita dengar British jajah, tiba-tiba kita merdeka. Kita merdeka. Bagaimana? Kalau awak tengok rancangan Malaya, dia sebut Malaya pertama. Kita belum merdeka. Tapi ingat tak, kita dah ada perjanjian PTM pada 1948. Maknanya dalam tempoh ini, British memberi latihan kepada kita untuk mentadbir sendiri. Kita adakan pilihan raya pertama pada tahun 1955. 1955 kita sudah ada pilihan raya pertama. Dia belum merdeka tapi sudah ada pilihan raya pertama. Dan Tunku Abdul Rahman adalah ketua menteri pada masa itu. So, dekat sini kita sudah pun merancang untuk negara kita. Kita dah merancang sebuah negara yang baru. Apa kita namakan rancangan kita, rancangan negara kita? Rancangan Malaya pertama. Okey. Bertujuan apa? Rancangan Malaya pertama ni rancangan untuk ekonomi lah. Bertujuan apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan tumpuan pada sektor luar bandar. Pada awal-awal tu, sebab kita tahu luar bandar atau kita tahu tanah kita sangat subur. Tanah kita sangat subur. Jadi, kita usahakan di bahagian luar bandar dahulu. Dan luar bandar juga adalah ramai penduduk bumi putra. Ramai orang Melayu tinggal di luar bandar yang perlu diusahakan supaya berlaku kemajuan terhadap orang Melayu atau penduduk asallah, penduduk asal tanah Melayu. So, itu tujuan asal rancangan Malaya, tujuan utama rancangan Malaya. Yang kita nak bangunkan ekonomi kita terutama di bahagian kawasan luar bandar. Okay, kerajaan mempelbagaikan keluaran pertanian. Oh, tengok ya, dengan satu istilah cikgu tekan banyak kali, mempelbagaikan, untuk maklumkan pada awak,
kerajaan menggunakan sumber yang ada untuk banyakkan pekerjaan, untuk banyakkan hasil bumi, untuk banyakkan pertanian. Sebab tu cikgu tekankan kepelbagaian kat situ supaya awak keluar konsep pertanian yang kita harus sebut padi, 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 padi. Padi getah, padi getah kan. Tapi tak. Sekarang kerajaan sudah mula memperkenalkan pelbagai lagi pertanian lain yang boleh kita buat di Persekutuan Tanah Melayu untuk majukan, untuk dapat ekonomi yang baik. Ya? Okey. Jadi kita tidak bergantung hanya kepada pengeluaran getah saja. Ha, ini akan berlaku lambakan. Ingat tak sebelum tu ada berlaku lambakan, ya, berlaku inflasi. Ya, itu getah banyak tetapi tidak dapat dijualkan. Ya, tidak ada pasaran. Ha, kan tidak ada orang British tak beli, mungkin ada kes berlaku kan. So berlaku inflasi. Kita mahu macam tu berlaku. So kita perbagaikan pertanian. Okey, dengan cara tu, dengan sebab itu, apa yang berlaku lagi? Dapat menambah peluang pekerjaan. Ya, dapat menambah peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar kemiskinan. Ya, jadi perkara-perkara macam ni, informasi macam ni, dia adalah satu pengetahuan asas. Ya, satu pengetahuan asas kepada awak. Kalau ada banyak pekerjaan, tentu ada banyak peluang pekerjaan. Ya, tentu ada akan mengurangkan ekonomi. Tentu taraf hidup akan naik, meningkat. Jadi ini adalah satu kefahaman yang biasa pada awak, satu informasi yang biasa yang awak memang guna dalam menjawab soalan. Ya, dalam menghurai ke, dalam memberi contoh ke, inilah ayat-ayat yang akan awak gunakan. Ha, ya. Jadi tolong simpan, tolong faham. Ha, saya tak minat untuk berkata tolong ingat. Ya, saya suka kalau awak boleh kata awak buat faham. Faham itu lebih baik. Dia akan kekal lama, dia akan dapat elaborate, ya, dia dapat luaskan lagi ayat awak bila awak faham. Ya. Okey. Baik. Kemudian apa lagi kesan? Kita wujudkan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda. Ya, kita ada Felda. Semua orang bila sebut Felda, oh, Felda estate, nampak estate. Felda nampak estate. Tapi tahu tak Felda tu? Asal dia bagaimana? Kenapa? Felda ni lah salah satu rancangan kerajaan yang membangunkan negara Malaysia, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab kawasan belantara, hutan belantara telah diterokai. Ya, telah diterokai. Telah di apa? Orang zaman dahulu telah berjasa yang sangat banyak pada kita apabila hutan belantara diterokai oleh mereka. Awak tahu bila cikgu sebut hutan belantara, adakah dia mudah? Adakah dia senang? Mereka punya alatan yang bagaimana? Binatang buas ada tak? So pengorbanan mereka sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Ya, hari ini kejayaan mereka ataupun usaha mereka dinikmati oleh anak cucu mereka dengan keadaan yang lebih aman. Malah kita seluruh Malaysia juga mengalami ataupun merasai nikmatnya atas kejayaan yang dilakukan oleh mereka. Ya. Okey, Felda ini maksudnya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Ya, jadi bawah kuasa persekutuan. Okey, ditubuhkan 1956. Masih belum merdeka, betul? Ya, untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran. Ya, bagi pertanian dan penempatan semula masyarakat. Okey, sebab penempatan semula, sebab dia baru dia tanah kosong, tanah belantara, tanah hutan, mereka sabit, mereka guna sabit saja pun, parang, tidak ada jentera. Mereka bersihkan kawasan tersebut dan panggil ahli keluarga mereka untuk tinggal di sana. Ya, jadi itu sebab kita katakan penempatan semula masyarakat. Okey, baik. Keluarga dari kawasan luar bandar dipindahkan ke rancangan Felda. Mereka ni yang tinggal di pedalaman, di kawasan kaki bukit, mereka dipindahkan, ya, dipindahkan ke rancangan Felda yang lebih tersusun, ya, yang ada pagar yang lebih tersusun, ya, maksudnya lebih kemas, dan mereka mengusahakan penanaman getah dan kelapa sawit. Nah, asalnya getah, kemudian barulah kelapa sawit datang, ya, barulah diusahakan kelapa sawit. Okey, perumahan dan kemudahan asas disediakan untuk peneroka. Kalau dulu kan awak tengok
rumah-rumah di Felda, sama design dia kan, sebab itu adalah perumahan yang dibina bersama dan dia merupakan apa ke, dan disediakan kemudahan asas yang lengkap, satu kawasan, satu rumah, satu kawasan diberi tanah kepada mereka untuk mereka usahakan. Ya, okey. Apa lagi muncul kesan pada negara kita? Apa lagi yang kita dapat? Okey, kita ada institusi keuangan tempatan. Kita sudah ada bank, bank, bank. Kita sudah ada bank untuk menyimpan wang, kan? Jadi kita usahakan sendiri bank tu. Bukan lagi di bawah jajahan, bukan lagi di bawah British, okey? Baik, Malay National Bank, Bank Kebangsaan Melayu. Yang merupakan bank pertama. Dikhususkan untuk orang Melayu, ditubuhkan di Klang Street, Kuala Lumpur oleh Makruf Zakaria. Okey. Bank pertama namanya ialah Bank Kebangsaan Melayu. Okey. Bank Negara. Bank Negara beroperasi pada 1959. Setelah kita merdeka kan beberapa tahun, barulah Bank Negara muncul dan beroperasi sepenuhnya bagi menggalakkan kestabilan keuangan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Persekitaran kondusif, persekitaran yang lebih baik lah. Okay, terdapat juga ni bank baru, bank berikutnya, Wong Yik Bank. Lagi awal ni. Kan? Mungkin kecil lagi masa tu. Okay. Kemudian setelah kita merdeka, barulah Wong Yik Bank tu semakin membesar lah, semakin besar lah. Okey, sekarang kita tengok, kita dah habis isu institusi keuangan tempatan. Awak dah tahu dah apa banknya, apa bank pertama kita di Malaysia ni, di Persekutuan Tanah Melayu. Awak tahu bila bank negara diwujudkan? 1959. Okay, sekarang kita tengok, apa kesannya kepada pembangunan luar bandar? Kawasan luar bandar kan, tadi Malaya pertama dia nak bangunkan kawasan luar bandar kan. So, apa kesannya? Kementerian Pembangunan Luar Bandar diwujudkan 1959 hasil pengstrukturan pentadbiran yang bertanggungjawab untuk membangunkan infrastruktur sosial dan ekonomi luar bandar. Khusus Kementerian Pembangunan Luar Bandar, khusus untuk luar bandar. Dia mesti usahakan tentang infrastruktur, kemudahan yang ada di kawasan luar bandar. Sosial yang bagaimana? Minat sosial bukan hubungan sahaja, tetapi dari segi kemudahan asasnya, dari segi apa pendidikannya, dari sekitar hidupnya, ya. Okay, dan ekonomi luar bandar. Ekonomi luar bandar bagaimana? Kan? Kraft-kraft tangan tu turut diusahakan, memajukan tenunan ke, songkit ke, batik ke, kan? Turut diberi perhatian. Okay, Majlis Pembangunan Luar Bandar ditubuhkan pada peringkat negeri, daerah bagi merancang. Ya, bagi merancang dan menyelaras pelaksanaan. Maksudnya, Kementerian Pembangunan Luar Bandar tu dekat persekutuan, besar. Takkan dia nak boleh urus setiap negeri tu. Maka, diwujudkan di setiap negeri itu ada majlis. Badan-badan kecil macam jabatan lah. Majlis Pembangunan Luar Bandar ni macam jabatan. Kita panggil Jabatan Pendidikan Negeri Perak kan. Ini kita panggil Majlis Pembangunan Luar Bandar. Okay, kerajaan memberikan keutamaan kepada menyediakan kemudahan asas untuk penduduk luar bandar. Itu utama. Ada air, ada api, ada jalan raya, jalan kereta api yang kalau perlu kan untuk pengangkutan. Okay. Baik, berikutnya apa lagi? Apa lagi kesannya kepada negara ni? Negara baru merdeka ni. Baby-baby lagi baru merdeka kan? So, apa kesannya? Ada rancangan buku merah. Apa buku merah? Apa buku merah tu? Buku merah tu buku report card ke? Kad laporan ke? Okey, apa dia? Dilancarkan 1961. Dia sebenarnya ialah mengandungi projek berkaitan dengan kemudahan asas seperti jalan kampung, jambatan, surau, bekalan air dan elektrik. Okey. Pemantauan dan maklum balas berdasarkan rekod yang terdapat dalam buku merah. Ni. Pemantauan dan maklum balas berdasarkan rekod yang terdapat dalam buku merah diletakkan di dalam bilik gerakan kemajuan negara pada peringkat daerah, negeri dan pusat. Sangat serius, ambil berat betul-betul.
jalan kampung ada, mesti ada. Surau mesti ada. Bekalan air mesti lengkap. Elektrik mesti lengkap. Jambatan mesti ada jika ada sungai, jika ada parit, jika ada keperluan untuk buat jambatan, mesti dah buat. Ha, jadi mereka tulis rekod, pantau tengok dalam buku merah tu ada ke tidak. Ha, setiap daerah ada, setiap negeri ada, setiap pusat pun ada. Okay? Ha, sangat serius kita mengambil berat ya. Okay, masalah. Peruntukan yang tidak mencukupi. Kan kita baru, baby baru lagi kan. Tapi kita ada projek yang besar. So, kita ada masalah dari segi keuangan. Okay, peruntukan yang tidak mencukupi menyebabkan program pembangunan hadapi masalah seperti pembinaan sekolah. Ya, pusat kesihatan. Ini perkara-perkara asas kan tapi penting. Bekalan air, elektrik dan di kawasan luar bandar. Ya. Ini perkara asas yang penting dan kita hadapi masalah keuangan menyebabkan perkara-perkara asas ini tergendala. Ya, tergendala. Okey, sekarang ni kesan dari segi sosial. Ya, kesan dari sosial pendidikan. Ha, kan sebut sosio ekonomi kan, sosio ekonomi kan. Ha, ni sosial dia, ialah inilah contoh salah satunya. Pendidikan. Apa dia pendidikan ni? Pendidikan adalah wadah ya, wadah alat yang membina sebuah bangsa bagi negara yang bersatu. Nak membina sesebuah negara, bangsa tu mesti bagus. Bangsa tu manusialah, rakyat. Dia mesti bersatu. Ya, rakyat yang bersatu, melalui apa kita nak bagi mereka bersatu? Yang paling utama melalui pendidikan lah. Ya, pendidikan. Pendidikan bahasa. Ha, pendidikan juga. Belajar bahasa Melayu itu adalah pendidikan. So, pendidikan merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita satukan. Okey, kerajaan mengeluarkan penyata Rahman Talib. Ya, salah satu projek dalam pendidikan ataupun kajian dalam pendidikan yang diberi nama penyata Rahman Talib. Ya, yang mengkaji, ya, penyata Rahman Talib ini mengkaji semula penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Okey, penyata ini memberikan penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Ya, kalau awak mesti ingat kita ada vernacular. Ya, sekolah vernacular itu bahasa ibunda. Ya, bahasa Cina, bahasa India, SJK, C, SJK, T. Kemudian kita ada bahasa Inggeris, kemudian ada bahasa Melayu. Jadi, bagaimana nak bersatu bila kita ada bahasa sekolah yang berbeza-beza? So, kita wajibkan ya, dalam penyata Rahman Talib ni, minta bahasa Melayu di bahasa pengantar di sekolah. Ya, dan sekolah-sekolah SJKT, SJKC, bahasa Melayu tu diajar. Ya, diajar. Okey, kemudian kesan lain ialah penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Nah, penting eh, Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP. Okay. Kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh apabila terdapat isu ataupun perkara tersebut dalam fasa 1 perkara 152. Ini ialah dalam Perlembagaan Malaysia, Persekutuan Melayu. Dalam Perlembagaan Persekutuan Melayu telah dinyatakan fasa 1 perkara 152 berkaitan dengan bahasa. Ya, berkaitan dengan bahasa. Jadi dia menetapkan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Ya, dalam perlembagaan ini telah menetapkan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. So, perkara 152 tu pun kalau awak boleh ingat, awak boleh faham, awak perlu, awak bolehlah simpankan maklumat ni. Ya. Simpan maklumat ni. Mungkin boleh tulis dalam jawapan, mungkin boleh jadi contoh. Ya. Jadi, perlulah sikit sebanyak tu, cuba ingat perlembagaan. Okay. Dengan itu, dasar Dewan Bahasa Pustaka ditubuhkan 1956 di Johor Bahru sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran. Ha, pada masa itu di bawah Kementerian Pelajaran. Okey, kesan sosial lagi, wujudnya Jabatan Penerangan. Kan, simpel bahasanya, Jabatan Penerangan tapi sangat besar peranannya. Ya, tujuannya apa? Menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan di luar negara. Ha, disebarkan, dia pakai banner, dia pakai banting, dia pakai risalah, dia gunakan majalah ya, untuk sampaikan maklumat kepada rakyat tentang apa yang berlaku di dalam negara dan luar negara. Jabatan Penerangan ya.
Okay, selaras dengan fungsinya sebagai lidah resmi. Dikatakan lidah resmi untuk kerajaan kita menyalurkan maklumat. Ya. Menerangkan kepada rakyat berkaitan dengan falsafah, dasar, wawasan negara terutama menjelang kemerdekaan dan pada tahun awal negara merdeka. So, peranannya sangat besar. Jadi macam ni rakyat tahu. Rakyat tahu melalui ini. Jabatan penerangan ni mereka melaksanakan tugas mereka. Menyampaikan apa falsafah negara. Kan apa prinsip negara kita. Apa dasar yang kita nak buat. Jadi mereka lah tugas mereka. Okay, kesan kepada kesihatan pula. Ya, dari segi sosial kesihatan. Wujud pusat kesihatan dan hospital. Ya, meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Okay. Ketika mencapai kemerdekaan 1997, negara punya 65 buah hospital. Tahu tak kita? Betapa pentingnya kesihatan, betapa pentingnya ada jabatan kesihatan. Sebab rakyat sihat, baru negara maju. Kita tak payah buang duit banyak dekat kesihatan. Negara, rakyat mesti rawat dulu sebelum sakit. Jadi kita tak mahu rakyat kita sakitlah, tak sihatlah. Jadi kita tak mahu begitu. Jadi terpaksa wujudkan kesihatan tu dari awal lagi. Dan menyebabkan setiap tempat ada, maka jumlahnya menjadi sangat banyak. Ya. Tambah sekarang lah kan. Setiap kawasan ada, setiap daerah ada. Okey, Kementerian Kesihatan memainkan peranan penting dalam memulihkan isu sosial serta membangunkan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Okey, kemudahan asas pula. Isu kemudahan asas ataupun kesan kemudahan asas. Diberi perhatian kerajaan pada awal kemerdekaan. Yang paling utama, bekalan elektrik dan air bersih. Kita sebut air bersih. Kita sebut air je. Sebut air bersih. Ya, diutamakan demi keselesaan dan kesihatan penduduk. Untuk membantu meningkatkan taraf hidup, merapatkan jurang ya, antara penduduk luar bandar dan bandar. Okay. Rumusannya, rumusan kepada kesan selepas kita mendapat kemerdekaan, ya, dari segi politiknya, ya, politik dalaman, politik antarabangsa, dari segi ekonomi, dari segi sosial. Tiga, empat bahagian ni, cuba faham. Bila faham, mudah aja, kan? Faham kita tahu, oh, negara kita ni lepas merdeka, oh, kita boleh buat macam ni, kita boleh macam ni, itu bendanya, kan? Dia jadi macam satu cerita lah, story lah kat awak, ya? Okey, rumusan. Tempoh pengisian awal merdeka, tempoh penting. Pengisian, istilah yang digunakan. Pengisian. Kan? Kita dah merdeka. Nak buat apa? Pengisian. Kita isikan dengan apa yang kita buat tadi. Apa yang kita bincangkan dekat atas tadi. Itulah yang kita isi. Kita kemudahan asas bagaimana, pendidikan macam mana. Kita isi dengan perkara-perkara seperti itu. Kan? Itu jadi sangat pentinglah pada awalnya. Ya, dan mencari pengalaman. Kita pun baru nak gagah dapat pengalaman yang boleh digunakan untuk membina negara makmur. Kita harus bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang dicapai pada hari ini. Sangat-sangat-sangat bersyukur. Perlu sangat ya. Perlu sangat bersyukur. Apa bukti? Apa bukti kita bersyukur? Ya, bagaimana kita buktikan kita bersyukur? Soalan kebat boleh keluar seperti ini. Apa buktinya? Apa awak buat yang menunjukkan awak bersyukur? Takkan tanda tangan saya bersyukur, ya Allah, saya bersyukur kerana saya merdeka. Cukup. Itu je. Kemudian duduk, diam, tidur, lena. Tak boleh, ya. Kita bersyukur, menunjukkan kita bersyukur kerana kita sudah merdeka. Kita sebenarnya laksanakan semua perkara yang di atas. Semua perkara ini kita terlibat, terutama pendidikan. Semua perkara yang kita sebutkan ni kita terlibat, kita mengetahuinya, kita menjadi orang yang mengambil barat, orang yang mengambil tahu, orang yang sentiasa terlibat dalam masyarakat, orang yang memberi idea, orang yang memberi sumbangan. Setiap orang dia adalah penyumbang. Dia akan memberi sumbangan yang pelbagai yang kita tidak tahu kadang-kala kebolehan setiap orang. Awak sebagai pelajar, awak ada sumbangan awak kepada negara tanpa awak sedar sebenarnya. Peranan awak adalah lebih besar, ya. Jadi, kita perlu laksanakan supaya kita dapat menyatakan yang kita ni memang bersyukur kerana kita sudah merdeka. Okey? Baik, tajuk kita tamat di sini iaitu 10.4 dan yang terakhir ini adalah tajuk terakhir awak dalam
bab 10 dan juga tamatnya buku teks kita iaitu 10.5. Kita akan sambung nanti ya. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.